Dr. Rina Duhri tiba-tiba heboh di sosial media lantaran membuat program membayar seikhlasnya bagi pasien yang datang. Dr. Rina Duhri merupakan seorang dokter umum yang tinggal dan membuka praktik di Kelurahan Jatimulia, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Rina membuat program tersebut guna meringankan beban masyarakat yang membutuhkan pengobatan. Sejak membuka praktik pada 2017, Rina tidak pernah pasang tarif, baik untuk jasa periksa maupun konsultasi. Para pasiennya hanya membayar obat yang diberikan saja, dan saat pandemi COVID-19, hati Rina pun tergerak untuk membantu pasien yang datang dengan program membayar seikhlasnya, baik untuk jasa ataupun obat. Prinsipnya, sehat itu paling utama dan rezeki bisa dicari. Dengan niat mulianya tersebut, ayah dua orang anak ini membagikan informasi melalui sebuah video yang akhirnya viral di jagat maya. Dia pun tak menyangka jika video yang dibuatnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat mendapatkan respon yang luar biasa. Niat saya bukan untuk viral, yang saya lakukan ini karena ingin menjadi orang yang berguna bagi orang lain, kata Dr. Rina Duhri. Bahkan, karena terharu, ada pasiennya yang menangis dengan apa yang sudah dilakukan Rina. Awal membuka praktik pun banyak hal menarik yang tak bisa dia lupakan. Pernah saya home visit, jasanya dibayar dengan buah nangka besar atau sayur-sayuran. Ini berkesan bagi saya, tetapi itu sebelum saya membuat program bayar seikhlasnya ini, kata Dr. Rina Duhri. Kini, meski dirinya harus membayar dua orang karyawan, sewa ruko untuk praktiknya, serta membiayai kedua anak dan istrinya, namun Dr. Rina percaya rezeki yang Allah berikan akan terus mengalir jika manusia berbuat kebaikan. Saya juga tidak mengerti, alhamdulillah rezeki ada saja dan tercukupi untuk membayar sewa ruko dan bayar karyawan, kata Dr. Rina. Program bayar seikhlasnya ini pun akhirnya membuat dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Abuliatama Aceh ini harus bekerja lebih ekstra. Lantaran yang biasanya pasien dalam sehari hanya 20 hingga 25 orang, kini bisa mencapai 40 sampai 60 pasien perharinya.